Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muhaddis rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fitarin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-istidhanu utawi njaluk idin. Istadana yastadinu istidhanan. Njaluk tolabul idni bidukhul. Al-istidhanu utawi njaluk idin mlebu. Masuk al-istidhanu utawi njaluk idin mlebu masuk iku salatun telu iku salatun telu telung apa telung rambahan al-istidhanu utai njaluk idin mlebu iku salah sun telung rambahan fa'in adi fa'in udina mengkolamun isti idini sopolaka kedwi sirong fa'in udina mengkolamun isti idini sopolaka kedwi sirong ay fadkhul masuklah menung wa ila lamun ora udina wa ila lamun ora udina farji mongko baliyo nikoritala fala tadkhuluha hatta yu'dana lakum raw muslim tanun nabi Musa wa abi saidin al istidhanu utai njaluk idin mlebu al istidhanu utai njaluk idin mlebu iku salasun telung ambalan fal ulamong kautawi kang pertama iku tastami una ngrungo aki sapa sira kabeh pal ulama mongko tekang pertama iku tastami una ngrungokake sapa sira kabeh wasaniatu utawi kang nomor loro iku tastas lihuna aitus lihunal makan iku tastas lihuna bagusake panggonane atau merapikan tempatnya ikut tas-tas lihuna etus lihunal magana memperbaiki atau merapikan tempatnya wasali satu teka nomor telu ikutu dinuna memberikan idin sopo siro aweh idin auturaduna ikutu dinuna aweh idin sopo siro auturaduna utawa nolak sopo siro kohto bil afrod ngan Abi Hurairah al istijmaru al-istijmaru utawi istinja dengan batu al-istijmaru utawi istinja dengan batu kecil iku tawun ganjil Thank you.
warom yulu jimari lan balang bira-bira jumrah iku tawun ganjil ae petron wasa'yu utawi sa'i baina Safa ing dalem antarane gunung Safa wal Marwati lan gunung Marwah iku tawun ganjil wa tawafu utai tawaf iku tawun ganjil tawun asale manane fardun ijen wa idastatsmara panalika bersuci nganggo batu kecil wa idastatsmara nalika bersuci dengan batu kerikil peper nek cara Jawa wa idastatsmara nalika peper sapa wong utawa bersuci dengan batu sapa wong sapa hadukum sapa hadukum salah sewijir kabeh faliyastatsmir mongko hendaklah utawa becik pepera maka hendaklah bersuci ya hendaklah pepera sapa ahad bitawin kelawan ganjil Mim ngan Jabir al istighfaru fis sahifati yatala la unuron al istighfaru utai moco istighfar fis sahifati ing dalem buku catatan amal fi sahifati yang dalam buku catatan amal iku ya talak la'u mencorong iku ya talak la'u mencorong apa istighfar apane nuron sinare Roh Ibnu Asakir Al istighfaru utawi istighfar njaluk ngapura Al istighfaru utawi njaluk ngapura iku mim hatun mif'alun bisa ngilangake lidunupi maring pira-pira dosa Pak Rodelami Bilfirdos dengan Mahudeva Al istinja utawi cewok istinja mau bersuci istinja cewok nek cara Jawa bisalasati ahjarin iku bisalasati ahjarin nganggo telung watu laisa kang ora ana iku fiina ing dalem salasati ahjarin apa rajiun kotoran garing apa rajiun kotoran garing
tabangan khusemah tabitun al-islamu utawi islam iku antasyhada yen to ngiyakinake sapa sira an ing sak temene tingkah iku la ilaha ora ana pangeran kang wajib dikemawulani iku mujud illallah kejaba Allah wa anna Muhammad dan satamne Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku Rasulullah utusan Allah wa tuqima lan mendirikan sapa sira wa tuqima lan mendirikan utawa ngedegake sapa sira as-shalata ing salat watu kimalan mendirikan sapa sira salata ing salat perdu ngono as-salata ing salat perdu watu tia lan ngewehake watu tia lan memberikan sapa sira az-zakata ing zakat kepada orang yang berhak menerimanya watasuma lan poso sapa sira watasuma lan poso sira sekira ora ana ngudur Ramadan ing dalem poso Ramadan watahujja lan haji sapa sira al-baita ing baitullah ini istata'ata lamun wis mampu sapa sira ilahi maring bait apane sabilan dalane rawaumim talatangan umaro al-islamu alaniyatun al-islamu utawi islam enutku bisyadaten al-islamu utawi ngucapake syahadat loro al-islamu utai ngucapake syahadat loro iku ala niyatun bangsa ngamal lahir iku ala niyatun bangsa ngamal lahir wal imanu utai iman iku fil qalbi ing dalem ati gampangane nek Islam ke lahiri iman ke jerone rosinhan anasin al islamu utawi islam iku dalulun gampang dinut untuk gampang diikuti esahlun mukodun gampang diikuti layar kabu orang numpak sapa wong illa dalulan kejaba ing kang lulut atine
sami mengan abi darin al islamu utai islam iku yazidu bakal tambah wong kang padha mlebu al islamu utai islam iku yazidu bakal tambah wong kang mlebu islam al islamu utai islam iku yazidu tambah bakal tambah wong kang mlebu islam walayang kusulan ora sudo sapa wong kang padha murtad walayang kusulan ora sudo sapa wong kang padha murtad sing islame tambah saya kase sing mlebu ne ya ora sudo wong sing murtad. Amin dal kahakonganat al islamu utai agama islam iku yaklu dhuwur tinggi iku yaklu tinggi ta dhuwur walayu alam ora kena diluhuri ora kena ditinggikan ora kena di apa jenenge diungguli raiso al islamu te islam iku ya alu tinggi luhur walayu alam ora iso di luhuri apa islam arujane qatu apa tian al islamu ya jubu makana qablahu al islamu ta islam iku ya jubu mutosake utawa megotake iku ya jubu megotake utawa mutosake apa islam maing barang kana kang ana apa mah oniku kol qablahu ing dalam sadurung Islam Rai Ibnu Sa'di dengan Zubair al-Islamu nadif al-Islamu utai Islam iku nadifun bersih dari kotoran al islamu te islam iku nadifun bersih dari kotoran enakyun minal wasah wad danas iku nadifun bersih dari kotoran fatanadofu mongkom bersih no sirokabe fatanadofu mongkom bersih no sirokabe ay minal awsakhi wal oyubi ano, bersih no saking kotoran celah-celah fa inna humangka sak temene saen iku layat hulu ora masuk ora manjing al janata ing surga fa inna humangka sak temene saen iku layat hulu ora bisa masuk al janata ing swarga sapa illa nadipun kecuali illa nadipun kecuali wong kang bersih saking regete ep lan dosa sapa illa nadipun kejaba wong kang bersih saking dosa lan cela ngono kejaba saking wong kang bersih apa kejaba wong kang bersih saking dosa lan aib utawa cela toksin ngana isya al asyiratu syarun al asyiratu utai bungah lacut al asyiratu utai bungah lacut iku syarun Allah oneng sekabe agomo a
al asy'ariyuna finnasi kasuratin fiyamis. Al asy'ariyuna utai wong kang bangsa asy'ari. Al asy'ariyuna utawi wong kang bangsa asy'ari. Bangsa asy'ari. Asy'ar bin Uddat. Al asy'ariyuna utawi wong kang bangsa asy'ari. Bangsa Asy'ar bin Uddat bin Yazid bin Yashub. Finasi ing dalem menungso iku kasuratin kaya saku utawa kantong, iku kasuratin kaya saku utawa kantong, sak fiha kang iku ing dalem surah, fiha kang iku ing dalem surah miskun utawi minyak misik. Ibnu Sa'din ngani suri mursal al asabi'u tajari majras siwaki idalam yakun siwak. Al asabi'u utawi pira-pira driji. Al asabi'u utawi pira-pira driji iku tajari lumaku apa sobe, iku tajari lumaku apa sobe majara siwaki ing dalam panggonane lumakune siwak. Majara siwaki ing dalam gon lumakune siwak. Idalam yakun nalika ora tinemu utawa ora wujud. Idalam yakun nalika ora tinemu apa siwakun siwak, nek ora ana siwak driji-driji ya kena. Ra'abun fi kitab siwak an Amr ibn Auf al-Musani al-adha alayya faridah. Al-adha utai kurban, kurbanan, kurban ternak. Al-adha utai kurban ternak. Alaiya ingatasi ingsun Nabi iku faridotun fardu wa'alaikum lan ingatasi sira kabeh ewal adha ngalaikum iku sunatun sunat. Rotoba ngan Ibni Abbasin al iqtisadu nisful aish. Al iqtisadu utai sederhana dalam pembelanjaan. Al iqtisadu utai sederhana pembelanjaan iku nisful aishi separune ekonomi atau pengupo jiwa. Iku nisful aishi separune pengupo jiwa itu ekonomi. Wa husnul khuluqi uta baguse pakerti iku nisbutini separune agama. Wa tawaddudu utai ngetokake seneng. Wa tawaddudu utai ngetokake seneng atau memperlihatkan senang. Ilanasi maring masyarakat.
iku nisbul akli separone akal. Wa husnu suali utai baguse takon, wa husnu suali utai baguse takon iku nisbul ilmi separone ilmu. Wes menawa sing mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Al-istidhanu salasun fa'in udina laka aifat khul wa ila farji. Minta izin masuk rumah itu tiga kali. Fa'in udina laka fadkhul. Bila diizinkan masuk, maka silakan masuk. Kalau tidak diizinkan, maka pulanglah. Al-istidhanu thalathun fal-ula tastami'una. Minta izin masuk itu ada tiga kali. Minta izin masuk itu ada tiga kali. Fal'ula tastami'una. Satu, kamu supaya mendengarkan. Kamu supaya mendengarkan orang yang minta izin masuk. Nomor dua, tas-tas lihuna, aitus lihunal makan. Nomor dua, kamu supaya membersihkan tempat atau merapikan. Untuk menemui tamunya. Nomor tiga, memberikan izin atau menolaknya.
al-istijmaru tawun waramyul jimari tawun wasayu bena sofal marwah tawun watuas tawun. Bersuci dengan batu dari kotoran itu ganjil, peper ki ganjil ngucara Jawa nih. Bersuci dengan batu itu namanya peper. Bersuci dengan batu dari kotoran itu ganjil, yakni tiga kali melempar jumrah, juga melempar jumrah juga tiga kali, aja tiga kali ganjil, melempar jumrah juga ganjil. Sa'i di antara Safa dan Marwah juga ganjil. Dan bila kamu bersuci dengan kerikil, hendaknya ganjil minimal tiga kali. Ganjile peper ki yo bisa telu, bisa lima, bisa pitu. Nah, ganjile barang jumrah itu minimal ya tujuh kali. Sa'i yo ora kok telu itu tidak, yang penting ganjil. Nah, ganjile piro? Nah, tujuh bena Safa wal Marwah. Al-istighfaru fi shohifati yata'ala unuran. Mengucapkan istighfar di buku catatan amal itu bersinar bersinar sekali. Maksudnya buku catatan amal itu kalau kamu banyak istighfarnya itu, buku catatan amal itu tampak bersinar yang kuat, jadi mencorong gara-gara istighfar. Al-istighfaru mimhatun lidunub. Istighfar adalah bisa menghilangkan beberapa dosa. Al-istinja'u bithalathati ahjarin laisa fi narji'un. Istinja itu dengan tiga batu. Istinja itu dengan tiga batu yang tidak ada kotoran kering. Istinja adalah cara
mensucikan istinja adalah cara mensucikan dari najis. Istinja itu tuh. Istinja adalah cara mensucikan dari najis setelah melakukan buang air besar atau kecil. Istinjak yang uniku, cara menghilangkan apa itu najis dari menghilangkan apa itu najis setelah melakukan buang air besar atau kecil, atau boleh dikatakan pembersihan wajib. Pembersihan wajib sesuatu yang setelah buang air besar atau kecil, pembersihan wajib ya boleh. Istinja itu boleh pembersihan wajib setelah melakukan buang air besar atau kecil sama saja. Al-Islamu antasyada alla ilaha illallah. Al-Islamu ala niyah wal imanu bil qalbi. Islam yakni mengucapkan syahadat dua itu merupakan amal lahir. Sedangkan iman adalah di dalam hati. Li'annal imana huwa atastiq wa mahalumu al-qalbu. Karena iman itu adalah li'annal imana huwa atasti, karena iman itu adalah membenarkan. Nah, sedangkan tempat iman adalah di hati. Al-Islamu dalulun layar kabu ila dalulan. Al-Islamu dalulun layar kabu ila dalulan. Islam itu seperti hayawan yang jinak. Islam itu seperti hayawan yang jinak. Artinya tindakan yang mudah diikuti. Tidak ada yang numpah kecuali orang yang lulut atau jinak hatinya. Sing numpak kejaba wong sing lulut atine
al-islamu yazidu wala yang kusu. Islam itu akan bertambah, Islam itu akan bertambah orang yang masuk, sing mlebu ya akeh, sing metu ya ora kurang, ra ngono. Al-islamu yazidu, Islam adalah bertambah orang yang masuk dan tidak kurang orang yang murtad. Al-islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Al-islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam adalah tinggi, tidak bisa ditinggi lainnya. Al-islamu yajubu makana qoblahu. Islam itu memutuskan, al-islamu yajubu makana qoblahu. Islam itu memutuskan apa saja yang terjadi sebelumnya. Orang kafir yang masuk Islam diampuni dosanya, diampuni dosanya sebelumnya. Tapi dosa hakullah, tapi dosa yang berhubungan dengan Allah, urusannya gitu. Hakul adami hakullah. Al-islamu nadifun fatanadofu fainu laidhul jannata illa nadif. Islam itu bersih dari kotoran, Islam itu bersih dari kotor. Fatanadofu, maka bersihkanlah fa innahu la yadkhul jannata illa nadhi, sebab tidak akan masuk surga kecuali orang yang bersih dari dosa, dan bersih dari kotornya ep atau celah. Al-Ash'ari yunafina kasuratni fiya miskun al-ashiratu syarun al-asobi tajir majrid. Jari-jari tangan al-asobi utajri majra siwak. Jari-jari tangan
itu bisa menjadi gantinya siwak. Kalau tidak ada siwak, yakni kesunatan siwak, yakni kesunatan siwakan, itu bisa hasil memakai driji yang kasar. Al-adha ngalaya farido, korban ternak bagiku fardu. Korban ternak bagiku fardu. Bagi kamu sekalian adalah sunat. Al-iktisadu nisful a'is maksudul khulunis wuddin. Al-iktisadu nanafakot. Al-iktisadu fin nafakot. Nisful a'is. Sederhana dalam pembelanjaan. Sederhana dalam pembelanjaan adalah separo ekonomi. Wa husnul khuluqi nisbuddin, baiknya pekerti adalah separuh agama. Al-iqtisadu fin nafaqah nisful ma'isyah wa tawaddudu ila nas nisful akli. Membuat sederhana dalam pembelanjaan, membuat sederhana dalam pembelanjaan itu separuh ekonomi. Wa tawaddutu ila nasi nisful aqli, menampakkan kecintaan kepada masyarakat itu separuhnya akal. Wa husnu su'ali nisful ilmi, dan baiknya bertanya itu separohnya ilmu. Al-akbaru min ikhwat. Sabun iman, mala asali. Yeah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.